Komando Lintas Laut Militer dengan kemampuan angkutan laut militer dalam mendukung operasi militer baik perang maupun selain perang harus mampu membina potensi angkutan laut nasional untuk kepentingan pertahanan negara dengan terus meningkatkan kemampuannya sesuai tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksamana Muda TNI Samista, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, mengucapkan selamat ulang tahun ke-63 Komando Lintas Laut Militer tahun 2024. Dengan semangat Satya Wirajala Dharma, Kolin Lamil siap mendukung terwujudnya TNI Angkatan Laut yang prima untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.